guys, gimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit. Di samping saya ini ada mobil Land Cruiser yang baru masuk di workshop kami dan ini akan kita melakukan eksekusi pengupgradean. Basic mobil ini adalah tahun 2010 dan ini versi yang kelas ATPM. Jadi ini mau kita upgrade menjadi dengan versi yang terbaru. Nah, mobil ini lumayan cukup jauh datang ke bengkel kita. Dan ini berasal dari Kalimantan, tepatnya di daerah Pangkalan Bun. Nah, ini sengaja jauh ya datang ke workshop kita. Jadi sebelumnya saya berterima kasih sudah memberi workshop kami untuk melakukan pemupgradean mobil Land Cruiser ini. Nah, kita akan melihat sedikit sebelum mobil ini akan kita eksekusi. Dan mobil ini memang kalau kita lihat ya memang model seperti ini sudah gimana ya, sudah kurang enak dilihat lah. Jadi untuk melakukan peremajaan khususnya untuk di bagian eksterior. Dan mobil ini juga sudah dipasangin body kit dari Modelista. Nanti mau akan kita bongkar-bongkar juga dari kap mesin, mau kita bongkar, lampu kita ganti, bumper, termasuk juga di bagian fender ya. Dan ini settingannya juga sudah lari untuk bagian settingan si fender dengan di bagian kap mesinnya. Nanti akan kita bikin rapi dan juga presisi. Nah, kita lihat yuk di bagian dia punya interiornya. Nah, jadi interiornya ini tadi saya sudah berbicara dengan si pemiliknya. Mobil ini nanti katanya akan next-nya mau di-upgrade juga nih. Jadi nanti kita lihatlah apakah dia mau di-upgrade atau enggak. Karena ini sudah, ya memang sudah kurang bagus sih, kurang maksimal juga. Jadi mau di-upgrade dengan versi yang terbaru juga, termasuk juga steer, head unitnya juga mau diganti. Dan nanti kita lihat saja untuk step-step pengerjaannya. Dan ini memang agak kurang enak sih aromanya. Karena ini mobil juga pertama dia jarang dipakai. Yang kedua adalah mobil ini dia kondisinya pernah ketumpahan susu. Jadi memang agak lembab. Jadi pada saat memang nanti si pemiliknya ingin melakukan perubahan juga di bagian interiornya, dokternya nanti kalau misalkan dia pengen diganti, nah otomatis kita akan bongkar, kita akan bersihin semua, dan kita akan kasih yang terbaik. Pokoknya keluar dari bengkel Bian Body Kit, mobil seperti baru lagi. Ya, kita lihat yuk di bagian belakangnya. Jadi memang mobil ini ada beberapa problem. Yang pertama adalah ini nggak bisa dibuka nih. Nah, ini macet. Jadi mau nggak mau ini harus dibuka pakai remote ya. Dan ini spoilernya nanti mau saya ganti nih. Sebenarnya bawaan aslinya bukan model sport ini. Ini bawaan model si Modelista nih. Kayaknya. Saya juga kurang tahu karena ini yang dia punya originalnya dan tutup-tutup. Jadi mau kita ganti. Dan di bagian ini juga saya akan ganti semua. Karena saya bongkar semua. Di bagian dia punya bagasi dan ada beberapa sedikit akan kita perbaiki juga, bumper semua. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat juga untuk step-step pengerjaannya. Jadi kita akan memberikan kepada teman-teman juga untuk hasil pengerjaan dan juga supaya teman-teman bisa tahu juga untuk step-step pengerjaan di workshop kami seperti apa. Jadi tahu betul cara teknis-teknisnya, pengerjaannya seperti apa. Ikuti terus keseruannya dan jangan lupa di subscribe dan juga di like. Dan nanti kita akan review untuk hasilnya seperti apa. Oke guys?
Oke guys, mobil ini sudah tahap selesai kita melakukan pemasangan, tetapi mobil ini belum selesai untuk akhir finishnya. Nah, jadi mobil ini kalau teman-teman lihat ini masih kotor, masih debu ya, dan saya akan menjelaskan juga karena kebanyakan saya, aduh, sorry guys, copot jatuh guys. Nah, biasa saya menjelaskan itu mobil sudah benar-benar clear total. Nah, ini posisi mobil sudah selesai kita melakukan pemasangan, tinggal kita untuk melakukan quality control kembali. Nah, jadi ini progresnya bisa dikatakan 85% ya. Jadi masih ada beberapa celah-celah yang saya lihat masih belum selesai. Nah, terutama dari segi pemolesan, jadi ini masih belum clear untuk melakukan pemolesannya. Dan saya akan membahas dulu nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini hasil yang dimana belum clear, dan nanti teman-teman bisa lihat untuk hasil benar-benar total kita selesai melakukan pengerjaannya. Makanya itu teman-teman harus simak juga. Nah, ini sudah kita upgrade menjadi versi yang lime gen. Nah, yang dimana lime gen yang kita pasang untuk supaya penampilan lebih mewah lagi, lampu kita ganti dengan versi yang triploid seperti ini. Nah, triploid seperti ini adalah unggulan untuk kalau teman-teman melakukan pengupgradean untuk yang suka model lime gen. Karena kalau misalkan teman-teman melakukan pengupgradean masih menggunakan headlamp yang standar punya bawaan faceliftnya, nah itu kurang cocok. Karena apa? Karena untuk versi yang lampu yang dia punya standarnya itu, dia dalamnya itu model-modelnya krum-kruman yang versi OEM looknya. Nah, kalau untuk versi yang hatchback seperti ini dalamnya hitam seperti ini, dan dia ada lampu DRL-nya model L ya, ada 3, serta di bawah juga DRL, dan konsep lampu sennya juga sudah running. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kami. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengupgradean mendapatkan stop headlamp seperti ini, hanya di Bian Bodykit guys ya. Nah, jadi semua pemasangan kalau kita lihat ini sudah rapi, tinggal hanya aja tinggal melakukan finishing, dan yang pasti dari nut-nut ininya sini sudah rapi, sudah simetris ya. Kalau untuk di bagian bumper ini kita lihat ada beberapa yang masih belum, karena tadi kita ada melakukan pemasangan velg, jadi otomatis kita mau menyelesaikan di bagian velgnya dulu, karena kita ganti. Setelah kita melakukan ini, barulah kita melakukan finishing total akhir. Nah, ini masih belum beberapa, belum. Dan di sini juga ada lampu birunya ya, kalau untuk versi yang lime gen. Dan ini lampu memang galak banget nih, teman-teman pengen tahu nyalanya seperti apa, saya tunjukin dulu sebelum saya kasih clue-cluenya dulu nih ya. Kita spill-spill dulu yang bagian-bagian ininya, daripada teman-teman lihat nanti akhirnya penasaran kan. Nah, saya tunjukin dulu sedikit. Nah guys, jadi pada saat mesin menyala, dia nyalanya seperti ini ya. Lampu DRL-nya dia hidup atas dan bawah. Nah, ini menjadikan karakter macohnya mobil bapak-bapak seperti ini nih, wah, keluarnya luar biasa nih guys ya. Jadi lebih kelihatan garang ya, mobil mewah, ditambah lagi headlamp mewah, ditambah lagi dengan bumper versi lime gen seperti ini, wah. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi guys dengan kemewahan mobil LC ini. Nah, untuk lampu ini ada lampu yang triploid. Aduh, saya udah agak ngeblank ini guys karena cuaca agak panas. Nah, ini ada triploid, dan fungsi-fungsinya apa? Nah, saya unjukin kepada teman-teman ya. Nah, jadi inilah fungsi lampunya, yang dimana dia tiga-tiganya hidup, dan ini adalah lampu dimnya, jadi otomatis terang banget kalau pada saat malam hari. Untuk lampu sennya, nah, dia running. Jadi benar-benar jadi kelihatan mobil tuh sempurna kalau misalkan setelah kita melakukan pengupgradeannya. Nah, untuk velg juga ini diganti ya velgnya. Teman-teman bisa lihat velgnya kita ganti dengan versi yang sekarang, jadi supaya mobilnya itu tidak kelihatan upgradean. Kalau misalkan teman-teman
tidak mengganti velg. Nah, itu memang kayak kurang gimana gitu ya. Nah, selain itu juga kita lihat interiornya. Di awal video itu saya ada membahas kira-kira interior ini mau di-upgrade atau enggak. Nah, yuk kita lihat yuk sekarang sudah perubahannya seperti apa. Tapi ini belum kelar karena mau saya bersihin dulu di bagian dalamnya dan saya memberikan kepada teman-teman untuk hasilnya. Nah, yang pertama adalah kita ada melakukan pergantian di bagian dia punya head unit, dan head unit ini model Tesla. Dan selain itu kedukungannya adalah semua fitur dari AC ya, dan ini juga ada kamera 360. Nah, ini semua berfungsi di sini ya. Jadi memang di kita beberapa upgradean untuk mobil LC kebanyakan head unit ini diganti juga, tapi tidak paketannya. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggantikan dengan upgradean seperti ini mobilnya, jadi lebih baik saya pengen rinciannya ini. Nah, jadi itu pasti harganya juga berbeda-beda. Nah, selain itu, nah, setir juga kita ganti nih. Setir kita ganti ini otomatis supaya pada saat kita berkendara mobil ini lebih enak. Karena apa? Konsep setir yang lama dengan yang baru itu berbeda. Yang dimana ini lebih sporty untuk bagian setirnya, dan yang pasti lebih mewah ya. Dan yang pasti juga fitur-fiturnya masih sama, dan juga ini masih aktif untuk suara-suaranya nih. Jadi nggak ada melakukan pengurangan. Dan yang spesialnya di bagian speedometer ini sudah kita upgrade juga nih. Nah, coba kameramen tunjukkan kepada permisa. Apa permisa? Apa tuh? Pemirsa. Nah, guys. Nah, jadi di bagian speedometernya ini juga sudah kita ganti ya. Wah, ini sih mewah nih speedometernya. Jadi si bapaknya pengen melakukan supaya berkendara itu lebih enak lagi. Karena memang untuk zaman sekarang ini semua speedometer sudah digital. Ya, beberapa pabrik-pabrik sekarang ini sudah berlomba-lomba untuk melakukan penggantian head unit dengan model digital seperti ini. Karena apa? Supaya lebih kelihatan modernnya itu ya, dengan zaman sekarang ini lebih teknologinya harus difungsikan. Dan ini ada beberapa fitur ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini off-road seperti ini, dan kalau saya ganti dengan sport, nah berubah ya. Kalau model klasik seperti ini. Nah, ini semua digital. Jadi tidak ada versi yang analog dari sebelumnya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih kalau saya ini coba ditunjukin kalau saya ngegas. Nah, RPM juga naik. Nah, jadi semua fungsi-fungsinya ini normal. Ya, ada beberapa fitur. Wah, ini sih mewah banget. Nah, kalau misalkan di-upgrade untuk di bagian speedometer seperti ini, nah, otomatis fitur-fitur untuk di bagian display seperti ini masih aktif. Gitu. Nah, dan beberapa juga dia ada memiliki bagian-bagian informasi-informasi lainnya. Ya, ada adaptive cruise, ya kan, ada pressure bannya segala macam gitu. Ya, ada angle kemiringan mobilnya segala macam. Nah, pokoknya ada beberapa di bagian speedometer ini yang berfungsi dan memiliki kelebihan ketimbang sebelumnya. Selanjutnya, mobil ini selain bagian ini apa lagi yang kita rapihin? Yaitu di bagian jok. Nah, jok ini sudah kita ganti menggunakan berbahan mewah, yang dimana kita menggunakan bahan microfiber, tekstur sama modelnya dengan bahan kulit aslinya. Tetapi ini bukan kulit asli, yang kita gunakan ini adalah bahan microfiber. Nah, yang pasti bahannya lembut dan pada saat penjahitan juga rapi, dan supaya lebih sport di bagian ininya kita kasih garis berwarna merah benang-benangnya, dan di sini ada list berwarna merah. Untuk bagian tengah ini motifnya bolong-bolong seperti ini, dan di sini ada motif karbonnya. Jadi mewah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nanti hasil interior kerapihannya, nanti bisa juga lihat di hasil video akhir. Nah, selain itu juga apalagi nih? Nah, karpet dasar. Nah, karpet dasar juga kita ganti seperti ini, menggunakan versi yang model apa namanya, dua layer ya. Jadi ada dasarnya, lalu dia ada timpa atasnya, dan kita menggunakan merek Diablo 360. Jadi lebih mewah untuk di bagian
interiornya. Jadi nggak hanya eksterior aja kita oprek, nah di bagian interior juga kita oprek. Nah pokoknya nanti teman-teman simak deh untuk video akhirnya. Di bagian belakang yuk kita lihat. Nah, di bagian belakang ini sudah terpasang juga untuk di bagian kap, bagasinya sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna, dan yang pasti pemasangannya juga sudah presisi ya. Sudah presisi seperti ini, sudah rapi ya. Nah, hanya aja di bagian seal plate-nya belum saya pasang karena ini mobil masih tahap finishing. Karena mau kita bersih-bersihin semua sudah rapi baru kita pasangin. Oke, selain itu juga di bagian dia punya garnish sudah kita ganti. Nah, ini juga masih beberapa kotor. Akan kita bersihin semua, pokoknya hasil pasti akan rapi semua. Di bagian interior ini juga masih berantakan sih di bagian dalam nih. Ya, bentar saya bukain. Nah, masih belum terpasang. Kalau teman-teman lihat masih kotor kan? Nah, saya tunjukin deh kepada teman-teman semua. Jadi kalau misalkan untuk pengupgrade seperti ini, nah juruan-juruan seperti ini kita harus kembaliin seperti semula dari yang sebelumnya. Ya, jadi ini mau saya rapi-rapihin pemasang-pemasangan semua. Dan ini juga sudah kita setel untuk di bagian power backdoor. Karena mobil ini versi ATPM, power backdoornya juga harus aktif juga. Dan harus kembali fungsi dengan sempurna. Kemewahan ada di bagian stop lamp, yang dimana stop lamp ini menggunakan versi yang LED dan versi yang terbaru. Sennya pun juga sudah running. Dan saya nunjukkan kepada kalian untuk lampu hazardnya. Coba lampu hazardnya dihidupin. Nah, supaya teman-teman bisa lihat juga fungsi-fungsi yang ada untuk di bagian lampu belakangnya. Body kit juga kita ganti nih guys, menggunakan versi yang lampion. Nah, lampunya seperti ini sennya, jadi lampu depan sudah running, belakang juga sudah running. Dan selain itu juga, bumper belakang kita ganti. Dan kita pasangin body kit model lampion seperti ini. Kalau lampion ini memang di bagian belakang itu dia add-on. Dia tidak menggantikan bagian bumper belakang. Kalau untuk yang penggantiannya dia hanya di bagian bumper depan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memiliki Land Cruiser tahun 2016 ke atas ya, nah itu bisa kita pasangin dengan model lampion seperti ini. Oke. Nah, nanti teman juga lihat juga untuk step-step kita finishingnya seperti apa. Bisa simak juga untuk videonya dan nanti hasilnya seperti apa. Terus pantengin di channel kami dan jangan lupa di-subscribe dan di-share juga, dan yang ingin konsultasi mengenai tentang mobil LC ya, kita ada mobil Prado, kita lihat Prado depan. Nah, karena saya syuting di sini nih agak padat tempat kita. Maklumlah guys, bengkel kecil-kecilan guys. Nah, ini ada Prado ya yang baru datang dari Jambi ya. Di sana juga ada mobil apa namanya? Lexus ya sedang melakukan pengerjaan. Di depan sana juga ada mobil LC juga sedang kita melakukan pengerjaan. Masih ada beberapa japol-japol juga yang kita akan masuk di bengkel kita, dan nanti makanya stay tune terus. Oke guys, bye. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, like keep it fly, Mary Poppins. You want me now, cause I'm all in, I'm a wavy than a dolphin. You want me now, cause I'm saucing. You want me now, cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin'. I'm rushing down, Joseph Stalin. You a clown while you stallin'. I put you down in a coffin. I put you down while you coughin'. Choking on safety to lockin'. I'm making bank with no wallet. I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it. No, I made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift.
Swerving in the fast lane, she just want my last name. Think he finished me, I'ma smoke him like an ashtray. It's gonna be a last day, shorty know I get paid. Chains on me shining, it's something like a glass pane. Yeah, we push it back though, she liking how I trap though. I got him addicted like nicotine and tobacco. He just want the pack though, I just want them racks ho. Yeah, I hit your shorty, she just hit me back though. Yeah, my name is Shoddy, I've been trapping for a long time. Probably stained your brother, I ain't sorry, won't apologize. They gon' chat online until they see me, it's a different time. Want me at the show, but I ain't coming to it on time. She want me to beat it up, I ain't trying to eat it up. Kicking it like Messi, I'm just trying to get my FIFA up. Pour another lead up, yeah, got me leaning up. Catch another come up and you know the whole team is up. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now.